Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial sederhana bagaimana cara menggabungkan file-file yang terpisah menjadi satu dokumen. Ini berlaku buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi ataupun yang lagi mengerjakan laporan yang mana filenya itu suka dipisah-pisah. Dan bagaimana sih cara menggabungkan file-file tersebut menjadi satu dokumen? Berikut tutorial sederhananya. Yang pertama kita buka Word data kosong. Kemudian setelah itu kita klik Insert pada Word. Setelah itu kita klik Objek yang ada di pojok kanan. Setelah itu kita klik Text from File. Dan di sini teman-teman silahkan memilih file-file yang mau digabungkan menjadi satu. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan beberapa file yang akan saya gabungkan. Di sini teman-teman tinggal menyorot semua file yang ingin teman-teman gabungkan seperti ini. Lalu klik Insert. Dan otomatis file-file tersebut akan tergabung dengan sendirinya. Baik, sekian tutorial sederhana penggabungan file dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.